Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Petani Galur Aceh. Pada kesempatan video kita hari ini, kita akan melihat jenis padi ya yang sangat bagus dan cocok ditanam di semua lahan sahabat tani. Oke, terlebih dahulu jangan lupa di subscribe dulu channel saya ini ya, biar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke, sahabat tani, inilah penampakan padi galur ya. Ini seri MR308 ya. Padi ini berasal dari negeri jiran ya, yang dikembangkan di seputaran Aceh ya, sekitar Aceh Utara, Birun dan Pidi ya, sahabat tani. MR303 ini berikut saya uraikan sedikit deskripsinya ya, sahabat tani semuanya. MR308 umur tanaman 90 hari sesudah tanam dan bulir 150 sampai 230 per malai. Untuk hasil potensinya 11 ton per ha, real di lapangan 9 sampai 10 ton per ha. Untuk rasa nasinya pulen, tinggi tanaman 80 sampai 90 cm. Batang pendek, tahan rebah ya sahabat tani. Untuk gabahnya dia premium, pelonjong ya. Berasnya tidak berkapur, sangat bersih. Untuk ketahanan rebah sekitar 95% bisa kita jamin tahan rebah. Untuk anakan padi MR303 35 sampai 50 batang ya per rumpun. Itu minimal kita tanam 2 sampai 3 batang per rumpun.
Oke, sahabat Dani, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel saya. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat sahabat-sahabat Dani semuanya. Dan untuk hari ini cukup sampai sekian dulu. Kita akan berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur. Sukses semua buat petani padi di seluruh pelosok tanah air.